Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kape cah? Ya mesti sehat no. Rasa sehat begendeng. Salam vital cili, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Nah, Tili Indonesia kali ini sedang berada di Adonara. Setelah semalam kita menginap di rumah Opu Hista, kali ini kita akan menginap di rumah Opu Emdan dan sempat bertemu teman-teman yang dulu pernah aku temui waktu mengantarkan bantuan di Adonara tahun 2021 silam. Waktu itu kita tak lama di Adonara, hanya 2 malam. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Lembata. Wah, ada pasien ini. Guling malah nih gue. Hah? Apa? Yuk, Obu, sampai jumpa ya. Ketemu lagi nanti. Gak usah anter. Maka kemari juga itu. Sampai puas baru touring kawa. Oke, doakan ya. Oke, hati-hati. Sehat-sehat. Yo, sembuh. Yo, assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Salam buat Ibu Negara. Oh iya. Stiker. Yeay. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Dari Adonara kita akan ke Pulau Lembata. Yuk. Oh, yo mayo opo nek mburi ya. Aduh. Lewat pawon-pawon. Kita akan keluar untuk menuju ke pelabuhan Waiwera. Ya, beginilah penampakan kawasan Adonara, Pulau Adonara yang di pesisir pantai ini mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan kebanyakan di pesisir ini adalah mayoritas penduduknya beragama muslim ya. Jadi semua bukan di sini ada MTS, madrasah dan lain-lain. Keseluruhan warga sekitar sini beragama muslim. Namun setelah kita masuk atas dan pegunungan, mungkin kebanyakan dari mereka beragama non muslim, Katolik ataupun Kristen Protestan. Dan yang di atas gunung sudah pasti mereka sebagai petani atau peternak yang memanfaatkan hasil dari perkebunan. Seperti itu, Adonara. Sampai jumpa Adonara. Opo, jadi kita nunggu kapal dulu. Kapal ya, menuju ke kapal Lembata. Mau ke Lembata. Kapalnya dari Larenduka. Hah? Jam transit berarti. Transit di Waiwerang. Jam 2 siang lah. Heeh. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 1.14, 15. Nah, jam 1 lebih. Dan kita menunggu di pinggir jalan. Jalan. Nah. Nanti di pelabuhan sebelah sana. Jadi perahunya nanti lewat sini kelihatan. Tiit, nyampe sana kita baru geser ke sana untuk naik menuju ke Lembata, pulau sebelah yang seperti yang di sana itu ya Lembata ya. Rame pol
semoga kita dapat kapal karena kelihatannya sangat penuh sekali. Semoga bisa masuk ke kapal menuju ke Lembata dari pelabuhan Waiwerang. Beginilah hiruk pikuk masyarakat kepulauan yang setiap harinya mengandalkan transportasi laut untuk bepergian, mengirim paket, belanja, bahkan untuk memasarkan barang dagangannya. Dan seperti biasa, kita harus menunggu barang bongkar muat, baru motor bisa naik. KM Sumber Mutiara 2 ini merupakan trayek jauh. Kapal ini berangkat dari Larantuka, transit di Adonara, lalu lanjut menuju ke Lembata. Selain lautnya yang kaya akan ikan, di Adonara pegunungan masyarakatnya banyak sekali yang menanam kacang mede atau biasa disebut mentor. Nah, aku sempat bertanya, katanya ini akan dikirim ke Lembata, kemudian akan dipetik kemas menuju ke arah Surabaya, dan mungkin beberapa kacang mede yang kamu makan berasal dari sini. Berbeda dari Larantuka, di sini untuk memindahkan kendaraan bermotor dari pelabuhan ke kapal tanpa menggunakan papan. Sebenarnya apa sih, so? Biar. Oke. Nanti saya tunggu di Jawa ya. Apu, sampai jumpa ya. Sampai ketemu lagi. Ada di Gaza. Pi, apa? Mas. Awas. Ya, kita semua tertidur. Iya. Surali yo. Siap, Bang. Nanti. Nanti kabar ya. Iya, kabar ya. Yang harus ya. Makan durian ya. Hati-hati ya, hati-hati. Makasih. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Wah. Gun. Alhamdulillah, akhirnya dengan berat hati dan sekaligus senang, kita meninggalkan Pulau Adonara. Berat hati karena kita sudah berpisah dengan teman-teman di Adonara, dan senang kita akan bertemu lagi teman-teman di Lembata. Alhamdulillah. Perjalanan dari Adonara menuju ke Lembata memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan, dan dengan harga tiket Rp55.000 untuk satu orang satu motor. Berapa, Mas? Satu orang satu motor. Motor motor. Hah? Motor 155. Berarti motor satu orang satu berapa? 55.
gede, nyemplung mas. Mana burung nyemplung? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai dan menginjakan kaki kembali di Pulau Lembata, Pelabuhan Lewo Leba. Ini metunya. Kita akan kemana? Menemui teman-teman di sini, Bang Ardi. Neng dia. Sendiri. Ardi. Ya. Mana Bang Ardi? Belum jemput. Hah? Belum jemput. Belum. Oh ya sudah saya antar sebentar. Di mana Bang Ardi? Di rumah. Oh, iya iya iya. Anggotane. Hah? Anggota. Anggota apa? Anggota keluarga. Lagi mantar ya. Bibit. Bibit. Sofi. Aduh saya malu saya punya ada stiker di sana. Kenapa? Tadi pun kasih mas. Irfan. Apa? Irfan sama anak anak. Hahaha. Po. Banker. Apo. Hehehe. Standar. Yo. Anggota klasik gini ya anggota ini Bang Ardi. Di sini aku turun yang kata rupak gini thank you seorang Ardi di belakang. Oh di belakang, nah, oh ya mau kemana? Saya balik lagi ke kota. Oke, makasih ya. Ya ketemu lagi nanti. Ketemu lagi. Iya ya, ya. Selamat sore. Nah. Ngopi. Mana Bang Ardi? Masuk ada di pelabuhan. Bang Ardi. Hah? Di pelabuhan. Kenapa? Di pelabuhan. Kenapa di pelabuhan? Jemput Mas. Di mana sekarang? Nah, di masjid inilah beberapa tahun yang lalu aku menyambut bulan Ramadan dan menyempatkan diri untuk sholat tarawih di sini. Alhamdulillah, kali ini bisa sholat di masjid ini lagi. Sepulang dari masjid, ternyata teman-teman Lembata sudah menyiapkan makan malam untuk kami, yaitu ikan bakar. Alhamdulillah, sambutan hangat itu selalu ada. Niatnya pagi itu kami akan memancing, namun cuaca tak begitu bersahabat dan hujan. Akhirnya, ya wis lah. Alhamdulillah pagi-pagi kami diajak teman-teman Lembata untuk menuju ke Pulau Siput, di mana ada pulau pasir di tengah lautan. Yang perahu sih ya. Jadi sekarang kita akan berangkat ke Pulau Siput di Lembata. Jadi ada satu pulau yang sebagian besar ya kabeh kuwi dari pasir pantai tengah laut sana. Tinggal sekitar beberapa menit dan kita akan berlayar menuju ke Pulau Siput. Wuhui! Ya, 5 menit lah.
sepi, tapi rapatnya ketok ya. Kabut tertutup awan. Timing kuda. Timing kuda. Akhirnya kita sampai. Ini udah sampai sini aja teh. Dan aku mah jadar pengen nyemplung mulu mau. Ini kita sudah sampai di Pulau Siput tanpa bangunan, tanpa tumbuhan, tanpa bangunan, jadi full pasir. Oke. Okay. Oke, okay, Lek. Oh. Pe. Kali ini uangnya apa, Yuan? Renang ini. Berarti sama dengan kayak terus. Eh, ada bulu babi ini ya? Di bulu babi. Oke. Okay. Yuk, kita turun dah. Yeah. Di Pulau Si. Nih. Ini surutnya nggak lumayan, nggak panjang mas yo. Wis mulai naik. Surut kecil. Surut besar ya? Surut besar. Lebih besar lagi. Luas. Kayak lo luas. Bisa lihat yang dangkal-dangkal. Iya dangkal-dangkalnya. Kering. Oh. Surut besar. Tapi malah bagus ada airnya dikit-dikit ini. Ayo. Wah, kakek bae. Wah. Ya, kita sudah di kawasan Pulau Siput, tapi karena surutnya enggak terlalu jauh, ini masih di terendam air laut. Nek momo iki surute lagi dawa iki dari daratan. Gimana di tengah laut ada daratan? Suruhan pasir di depan. Ketemu cah ombak ini gini. Ombaknya tengok kono, tak tengok kono. Ini telus yang gini. Pasir. Ini wae rata ketok ya, jadi pamaya ketok. Mercing ya, panas, panas ini masih mercing. Untuk kriyip-kriyip kok panas. Hei gunung gile api, hei gunungnya Adonara. Ini konangan. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di Pulau Siput. Ya sekedar mengetahui saja bahwa di Lembata ini dekatnya kota Lewoleba ada Pulau Siput. Dimana di sini itu ada daratan di tengah lautan. Namun tanpa bangunan ataupun tumbuh-tumbuhan pepohonan, hanya pasir dan dipenuhi dengan sisa-sisa terumbu karang ataupun cangkang-cangkang kerang ya. Kenapa disebut Pulau Siput? Tidak tahu ataupun belum tahu. Mungkin dulu di sini banyak terdapat siput ya, siput gila. Sipute SpongeBob Gary katanya dinamakan Pulau Siput. Ah, loro tah. Ini jika surutnya banyak bisa sampai sana-sana itu daratan, tapi gak masalah, jelas biar tahu saja. Agak kesiangan kita ini, mercing-mercing dah panas. Nek panas gini wis sarpo tu modal piye pangga elek gak sip. Setelah kita akan kembali ke rumah dan kita akan menuju ke Lamalera, gimana di sana ada desa yang berburu ikan paus. Wih, mana sampai yo pakai sah. Sayang sekali. Dulu pernah diwacanakan akan dibangun resort di sini ataupun hotel. Namun warga menolak. Ya mungkin itulah sembari juga terawat sampah di mana-mana. Sandal dan lain-lain.
Pulau Siput. Pipi ini wayah panas ini gini elek lah foto-foto apa nyampuk. Mercing. Bening banget nih. Aduh. Ini enggak tanggai sandal melocot aku sih guys.